Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di kota Bandar Lampung dan kita akan review customer-customer HSR Wheel yang ada di kota Bandar Lampung. Ya, jadi di belakang gue sudah ada dua mobil yang akan kita review di episode kali ini. Nah, by the way, untuk kalian warga Lampung dan sekitarnya, kalian bisa langsung aja mampir ke official store HSR Wheel yang ada di Bandar Lampung, yaitu di Horizon. Nih ada alamatnya di bawah sini. Oke, tanpa buang waktu lama lagi, gue akan langsung ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ini nih. Nah, apa kabar Om? Halo. Halo. Salam kenal. Boleh kenalan dulu Om, namanya siapa Om? Nama saya Ali Arahman. Biasa dipanggil apa Om? Panggil Ali. Oke, Om Ali asli dari? Asli Bandar Lampung. Asli di Bandar Lampung, ya? Kegiatannya apa nih Om di Bandar Kegiatan Lampung? Kegiatan saya kerja di pemerintahan kota Bandar Lampung. Waduh, seru-seru berarti seru ya. Nah, di belakang kita ada mobil apa nih Om? Daihatsu Sigra tahun 2018 awal. Oke, kenapa Om pilih Sigra Om? Yang pertama, mesinnya bandel. Gitu. Nakal dong berarti? Nakal dikit. Nakal-nakal dikit ya. Dan irit bensinnya. Bensinnya irit. Waduh, sangat irit. Di era gempuran ya. Yang namanya bensin sekarang harganya lagi naik terus ya. Ya. Tapi ini irit ya? Irit banget. Oke, apalagi tuh? Ya, kalau buat pakaian buat keluarga enak lah, nyaman. Oh, untuk dibawa jalan sama keluarga masih nyaman. Nyaman. By the way, udah berapa lama pakai mobil Sigra? Aku pakai ini udah sekitar 4 tahun. 4 tahun, udah mau jalan 5 tahun. Oke. Nah, menurut Om Ali gimana sih, Om? Maksudnya kan udah 4 tahun nih experience-nya ya. Om pakai. Worth it gak sih Om? Kalau sekarang nih tahun 2022, misalnya orang masih beli Sigra gitu, itu masih worth it gak sih? Iya dong, masih. Apa tuh alasan yang paling utamanya? Ya, yang pertama gesit aja kalau buat dalam kota itu enak. Luar kota juga enak buat jalan luar kota. Masih enak, irit. Yang jelas irit BBM-nya untuk mobil LCGC. Oke, ya. Siap. Nih Om Ali juga lihat-lihat kayaknya ikutan komunitas ya Om? Iya ikut. Aku ikut di komunitas Kalia Sigra Club Chapter Lampung. Kebetulan aku menjabat di Kabid event ya. Event Kasih Chapter Lampung. Oke. Kegiatannya apa aja sih Om? Kenapa sih Om sampai mau ngeluangin waktu gitu loh untuk ikutan komunitas tuh apa gitu? Yang jelas pertama kita menambah persaudaraan. Itu udah pasti ya. Pasti. Nambah persaudaraan, terus nambah wawasan kita tentang otomotif. Ya banyak manfaatnya di situ. Kita gitu bisa ketemu teman baru, keluarga baru, dan ikut komunitas ini kan banyak kelebihannya. Apalagi banyak kerjasamanya sama sponsor-sponsor gitu. Oh, jadi kalau misalnya mau modif mobil atau segala macam. Lebih terarah lah ya. Lebih terarah. Udah ada nih, ini kita ada kerjasama sama ya, sini. Kayak seperti kita sama Velg HSR kan. Aduh, benar. Kita kan kerjasama di Horizon Racing Lampung. Betul. Nah, ini apa aja Om yang udah dimodifikasi dari mobil kesayangannya Om Ali ini? Yang pertama aku ganti velg Om. Ganti velg? Velg okay. HSR. HSR tipenya Lamika. Lamika ya, nyontek dulu ya. Iya, nyontek dulu. Agak lupa nih. Ring 15. Apa alasan Om Ali mau ganti velg? Ya biar tampilannya lebih kece gitu mobilnya. Okay. Lebih enak dilihat. Oke, biar kece dan lebih enak. Enak dilihat. Dan pakai bannya aku pakai ban Bridgestone Techno 185/60. 185/60. Oke. Terus selain dari velg apalagi nih yang sudah dimodifikasi? Aku modifikasi kalau buat sound aku pakai yang buat harian aja kan, namanya mobil buat pakaian buat kerja sama buat keluarga itu pakai sound sistemnya harian aja. Oh, yang penting didengarnya enak. Yang penting dengarnya enak. Harganya juga nggak mahal. Iya, buat di dalam kota enak, buat keluar kota juga enak dengar. Oke, berarti dua komponen ini aja. Ada lagi? Ya pakai ini aku. Pakai layar ini. Oh, head unitnya kita pakai yang 9 ini.
head unit pakai yang sebelah ini. Itu kayaknya supaya bisa nonton YouTube juga ya. Iya, benar. Jadi kalau anak di mobil tuh biar enggak rewel gitu. Iya, benar. Dan aku spionnya udah retract bisa nutup sendiri. Oh, udah bisa buka tutup. Cuma kayak iya, itu sebenarnya kalau misalnya retract itu kelihatannya kecil ya, Om. Iya, tapi sebenarnya berfungsi banget. Berfungsi, ya, berfungsi banget karena waktu kalau kita ketemu jalan yang agak sempit, kadang kan senggolan sama mobil lain. Iya, 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 iya. Itu bisa tutup ini. Udah gitu kalau misalnya dikunci ketutup ya? Iya. Nah, itu menurut gua fitur yang paling penting banget sih, retract spion ini. Iya. Jadi kadang kalau misalnya dulu kan kita nggak bisa ngecek ya, Om, sebelum ya, ada fasilitas retract ini kan. Iya. Nah, terus semenjak ada retract tuh kayak sekarang mau balik aja mobil udah dikunci belum ya? Tinggal lihat aja spionnya. Iya, benar. Benar, ya? Benar. Kalau udah ketutup berarti udah kekunci kan. Benar, 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 benar. Oke. Nah, Om boleh ceritain nggak pengalaman Om Ali waktu ganti velg di Horizon Racing kayak gimana? Pengalaman saya waktu ganti velg di Horizon Racing ya, pertama pelayanannya sangat memuaskan lah di terhadap saya gitu kan. Dan inilah apa, cara pelayanannya bagus mereka ke terhadap konsumen. Oke, berarti pelayanannya so far udah oke banget lah ya. Oke banget. Fitting juga dikasih ya? Iya, tadinya kan sebelum kita ganti mobil kan di fitting dulu. Mana itu yang cocok velg ini atau yang satunya gitu diajukan dulu. Berapa velg waktu itu nyobain? Waktu itu aku nyoba 3 velg. 3 velg. 3 velg. Sampai akhirnya jatuh hati ke Lamika ini. Lamika ya. Iya. Oke. Om Ali ada kritik atau pesan enggak untuk Horizon Racing atau untuk HSR Wheel? Kalau kritik aku tidak ada sih, karena aku selama ini selama memakai velg HSR ini nggak ada kendala sedikit pun. Nggak ada kendala? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Om gak Ali. Ada, ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Semoga velgnya bisa nemanin Om Ali bekerja sehari-hari, begitu pun dalam membawa keluarga supaya tidak ada masalah. Siap. Oke, thank you Om Ali. Ya. Oke, teman-teman sekarang kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya kita ada, halo Om, apa kabar Om? Halo, kabar baik Om. Perkenalan diri dulu Om. Ya, nama saya Amar Effendi, biasa dipanggil kalau di komunitas Om Pepen. Aktivitas saya karyawan swasta di produksi pakan ternak. Oke, belum ditanya padahal. Tapi gak apa-apa. Om Pendi ya berarti, Om Pepen, ya. Ini di belakang kita mobil apa ini Om? Ini ada Sigra tipe X tahun 2018 akhir. 2018 ya? Kenapa alasan Om beli mobil ini? Pas harganya turun banget waktu itu kan. Karena 2018 akhir, kita ambil. Udah mau keluar yang baru kan? Udah mau keluar yang baru. Terus juga buat, ini kan buat aktivitas buat antara anak-anak sekolah aja. Jadi, itu aja sih kenapa kita ambil. Berarti kenapa beli ini salah satu alasan paling besar ya, karena waktu itu harganya lagi turun banget. Pas lagi harga turun. Jadi terus momen yang paling tepat untuk memiliki si Sigra ini ya. Sigra ini. Oke. Udah berapa lama berarti pakai mobil ini Om? Dari 2018 sekarang kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Gimana pengalaman Om selama 4 tahun pakai mobil Sigra? Ini pengalaman saya pakai Sigra ini karena ini dipakai untuk antar anak itu banyak ngedukung keseharian ya. Karena yang paling utama itu ya irit sih. BBM berarti BBM-nya. Ya? BBM-nya, irit. Terus itu, apa ya, tenaganya juga ada. Karena tipe X ini udah 1200cc dia. Gitu. Jadi ngedukung aktivitas keseharian lah kalau di dalam kota. Oke, okay. Nah menurut Om masih worth it nggak Om untuk beli Sigra di tahun sekarang? Masih sih. Kalau yang tahun-tahun segini nih, ini kan sekarang udah ada Sigra kan udah ada yang keluar yang baru nih. Udah yang facelift. Iya, kalau yang non-facelift ini masih worth it nggak sih Om untuk kita beli sekarang? Masih gitu sih, kalau saya sih pandangan saya untuk sampai 7 tahun sih kayaknya. 7 tahun ke depan masih bisa oke lah ya? 3 tahun ke depan, jadi kita udah pakai 4 tahun, mungkin 3 tahun lagi masih bagus. Masih worth it banget. Oke. Okay. Om Pepen juga di komunitas juga ya? Komunitas juga, ikut Kalia Sigra Club yang chapter Lampung. Alasannya apa tuh ikut komunitas? Pertama memang dari rekan-rekan lingkungan kerja, kebetulan diajak sama kawan gabung klub, yaudah kita ikut supaya nambah ini juga persaudaraan ya kan. Karena saya sering lihat sih mobil-mobil di jalan yang trouble-trouble itu. Kadang bingung dia kan, hubungin siapa. Kalau kita ada komunitas itu, saya juga ada pernah rasain, kita ada kendala, tinggal hubungin teman-teman, bisa bantu rescue. Oke, gitu. Ada yang datang lah ya minimal. Ada yang datang bantu. Kalaupun nggak bantu, nggak bantu benerin mobilnya, seenggaknya nenangin kita lah.
Udah tenang, sabar gitu ya. Oke, nah Om Pepen, apa aja yang udah dimodif nih dari mobil ini? Kalau saya banyak yang cuman eksterior aja ya. Pertama itu kita main di kaki-kaki dulu nih, biar enak. Saya ganti velg HSR Hiura Brok yang 02. Broko ya? Broko 02. Nah itu kemarin saya ganti itu karena saya lihat beda nih dopnya. Dopnya ini dia anti gravitasi, jadi ini namanya floating. Floating, oh ya, floating. Jadi kalaupun dia bergerak, dopnya nggak bergerak. Cuman dopnya nggak bergerak. Hilang nih kayaknya nih. Itu dibuka. Oh emang dibuka. Biar dia bisa goyang. Biar dia bisa goyang. Biar dia bisa goyang. Kan kalau goyang itu suka goyang enak. Terus juga bautnya kita pakai yang HSR juga. Saya pakai yang panjang biar kelihatan agak keluar ya, biar ini. Soalnya ban yang kita pakai ban standar kan, ring 15 juga. Terus untuk grill depan kita pakai custom punyanya teman komunitas juga, Om Kuncung. Terus paling tambahin variasi Prof Bok itu punyanya teman komunitas juga. Ini variasi Kava. Atau emang bisa diisi barang, Om? Bisa diisi barang. Oh, bisa diisi barang. Bisa diisi barang. Padahal kan Sigra udah 7 seater ya, Om? Bener. Harusnya kan udah bisa muat banyak, tapi masih butuh roof box ya? Iya, karena yang di belakang itu saya pakai buat untuk anak-anak main. Anak-anak saya kebetulan dua orang ini masih balita. Ya, umur 3 sama umur 2 tahun. Oh, jadi seater yang ke 2 sama ketiga khusus buat dia main lompat-lompat lah. Itu udah di ini di custom lagi? Belum. Rencananya. Jadi tapi sekarang udah mulai dipakai sih. Oh, buatlah. Kalau lagi jalan di mobil, loncat deh ke belakang, hup. Iya, dan biasa lari-lari kan kalau anak kecil masih lompat-lompat dia. Iya, iya. Lagi aktif-aktifnya ya. Aktif-aktifnya. Iya. Makanya kalau nanti kita bawa barang bisa taruh di roof box. Di roof box. Jadi walaupun jalan jauh pun kayaknya anak masih bisa aktivitas, enjoy gitu ya. Iya, benar. Ya karena kan kadang-kadang kalau namanya anak kecil itu kan dia nggak bisa diem lama-lama, Om. Bener. Ya kan, diem dikit, duh bosen. Ya kan, ya kita bawa perjalanan 2-3 jam pasti udah mulai bosen. Iya. Oke, nah Om boleh ceritain nggak pengalaman Om Pepen waktu ganti velg di Horizon Racing itu seperti apa sih, Om? Kayak gimana alurnya? Waktu itu saya ganti itu pertama kali lihat itu memang udah langsung cocok. Karena kebetulan saya suka sama warnanya sama itu tadi, sistem floatingnya tadi itu. Oke, floating. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak berkali-kali apa fitting, sekali cocok langsung kita pasang. Berarti emang dari pemilihan untuk fitting udah tahu ini kayaknya paling pas nih buat pas, saya nih gitu ya. Oke. Apa Om, pengalaman paling serunya pakai mobil Sigra ini, Om? Pakai mobil Sigra serunya itu waktu acara-acara komunitas ya. Kita konvoi bareng itu aja sih. Oh, itu mobil kali sama Sigra semua tuh ya. Sigra sekali sama Sigra semua kan berbaris itu kayaknya. Paling banyak berapa mobil waktu itu, Om? Pernah sampai 30 mobil. 30 mobil di Lampung ini. Di Lampung. Luar biasa loh. Udah penuh itu jalanan 30 mobil. Anip kita kemarin di Krui. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, buat teman-teman nih yang di daerah Lampung dan sekitarnya, kalau misalnya kalian pengguna kalian atau Sigra, kalian bisa join juga. Bisa, Om ya? Bisa, bisa. Terbuka untuk umum, bisa hubungi di Instagramnya Klasik Lampung. Klasik Lampung. Di bawah sini ada. Ya, nggak usah malu-malu. Ya, Om ya? Iya. Karena zaman sekarang komunitas itu udah banyak memberikan efek positif. Benar. Ya, bukan hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja, tapi di situ juga kita berbagi tentang bagaimana sih mobil, kendala-kendala apa aja yang terjadi di mobil, dan seperti yang tadi Om Pepen bilang ya, kalau ada masalah bisa dibantu di rescue. Bisa bantu kita di rescue, benar. Om Pepen, satu hal terakhir nih, ada nggak kritik atau saran untuk HSR Wheel atau untuk Horizon Racing? Kalau kritik sih belum ada, karena selama ini pelayanannya bagus banget ya. Paling kita sarannya ke depannya itu diperbanyak modelnya lagi sih, karena kebetulan ada beberapa kadang yang teman-teman minta itu dia nggak order apa stoknya nggak ada gitu, jadi harus udah habis, harus order dulu, tunggu berapa itu gitu. Dia memang Om, kadang-kadang HSR itu emang saking bagusnya jadi cepet banget. Bener ini gitu, aku kan? Dapat satu cuman ya nggak maksudnya nggak ada pilihan kan. Satu istilahnya nggak ada ini kan, berarti memang cepet ya kali perputaran. Cepet, perputarannya cepet banget. Makanya biasanya kalau kita selalu saranin, jangan lupa juga follow Instagram di toko-toko nih gitu, kayak Horizon Lampung nih di bawah sini ada, di follow supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba ada model baru keluar, wah kayaknya pas nih, bisa langsung booking. Oke, Om Pepen sekali lagi terima kasih banyak, Om. Sama-sama, Om. Sukses selalu buat HSR Wheel. Thank you. Mudah-mudahan velgnya bisa nganterin Om dan keluarga jalan-jalan deh. Amin. Kalau bisa keliling Sumatera. Oke, boys, segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldira sudah diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.